Kelas inspirasi Klaten, pengalaman pertama saya untuk mengajar di SD 2 Talun. Seru, asik, rame, hore. Di lereng Merapi, harapan saya anak-anak kedepannya bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi pembalap. Semoga dengan kegiatan ini, kelas inspirasi saya dan teman-teman bisa memberikan sedikit manfaat kepada anak-anak di lereng Merapi. Anak-anak lereng Merapi punya mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juleha, profesi saya sebagai seorang dosen. Kesan saya untuk kelas inspirasi pertama saya hari ini adalah saya sangat bahagia sekali bertemu dengan adik-adik yang sangat ceria. Mereka penuh dengan semangat, penuh dengan mimpi. Mereka tidak takut, meskipun mereka punya banyak kekurangan, tapi mereka selalu optimis untuk terus percaya bahwa mereka bisa meraih mimpi mereka. Selamat pagi semua, ku nantikan. Halo. Ini adalah kelas inspirasi saya yang kedua di Klaten dan kesan saya dibandingkan dengan yang pertama jauh berbeda karena yang pertama itu saya di kota besar yaitu di Jakarta dan di Klaten di kota yang lebih kecil. Kesannya dua-duanya juga sangat mendalam buat saya dan itu juga sangat menginspirasi untuk saya. Bukan saya memberi inspirasi kepada murid-murid sini saja tapi memberi inspirasi juga kepada saya apalagi di SD Talun ini. Saya kagum dengan anak-anak di sini, murid-muridnya ternyata mereka juga bisa aktif, sangat aktif dan bisa langsung berdiskusi, berpartisipasi di dalam kelas. Hanya saya ingin mereka lebih terbuka wawasannya sehingga mereka juga bisa melihat dunia yang lebih luas, lebih luar daripada desa Talun sini saja. Bahkan bisa lebih daripada Jawa Tengah. Mereka pengetahuannya lebih bertambah dan juga wawasannya bertambah sehingga mereka juga pilihan untuk profesi nanti di masa dewasanya akan lebih banyak, lebih beragam dan lebih maju. Halo, nama saya Risti. Saya sebagai pustakawan. Ini pengalaman KI saya pertama di Klaten. Kesan saya senang banget dan baru pertama kali ngajar di SD. Ketemu anak-anak SD dan di depan kelas itu rasanya luar biasa. ada lucu, seru, dan segala keunikan anak-anak itu menyenangkan sekali. Harapan saya KI akan terus ada. KI Klaten gak hanya cukup sampai di sini. Ada KI-KI berikutnya, KI 2, 3, dan seterusnya. Karena ini gerakan yang positif. Kita memberikan motivasi, memberikan mindset yang bagus untuk anak-anak agar mereka mau tetap di sekolah, agar tetap maju di dunia pendidikan. Tidak hanya cukup di SD, SMP, ataupun hanya SMA. Mereka punya cita-cita dan itu benar-benar harus diraih. Mengikuti kelas inspirasi Klaten ini adalah pengalaman ketiga saya.
Buat saya sangat menyenangkan sekali mengikuti kegiatan ini, di mana saya bisa bercerita, berbagi, dan menginspirasi adik-adik di SD tahun 2 ini. Apa yang saya lakukan ini semoga bisa menjadi inspirasi buat mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Halo, nama saya Wisnu Firmansyah. Saya penyiar radio dan juga MC. Kesan-kesan ikut kelas inspirasi Klaten. Ini kali kedua saya ikut kelas inspirasi dan sepertinya memang apa ya, bisa dibilang kayak kita ini mewujudkan apa yang sebenarnya kita percaya gitu, yaitu berbagi, kita bisa saling sharing juga, karena bagaimanapun juga saya selalu percaya bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kami sebagai kepala sekolah SD Negeri 2 Talun sangat senang adanya inspirasi dari bapak maupun ibu relawan yang sudah meluangkan waktu untuk memajukan daripada anak didik kita yang ada di SD Negeri 2 Talun. Kedepannya anak-anak didik kita ini supaya lebih tahu dan bisa melanjutkan daripada bakat anak besoknya. Mudah-mudahan dari bapak dan ibu relawan bisa untuk menindaklanjuti ke depannya, dan saya akan juga tetap menerima apabila bapak dan ibu besok akan datang ke SD Negeri 2 Talun lagi. Kau adalah sang juara. Kelas inspirasi Klaten mendidik untuk bermimpi, jangan berhenti membara, keren, keren, dan keren, luar biasa keren, selalu bersinar selamanya. Sang juara.